Jakarta. Wah, ini udah mulai berdatangan unit-unitnya, bosku. Nah, 11. Wih, mantap. Bareng sama Ricardo Tormo. Ini kembarannya Bagna ya, yang sebelah sana tadi. Wih, mantap. Ini ada angkatan pagi dari arah barat. Ini unit dari Sahala, bosku. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini saya pas di depan shelter Sahala. Ini ada unitnya satu nih, baru masuk. Ini yang angkatan pagi dari barat. Kemungkinan cuma nurunin penumpang, habis itu langsung berangkat lagi. Kemungkinan ke garasi ya. Wah, ini kejar-kejaran ya, ada dua unit Sahala. Ini angkatan pagi semua nih dari barat. Wih, mantep. Langsung 3 unit bosku. Haha, gokil. Nah, rencananya itu sore ini saya mau hunting untuk angkatan reguler. Ini saya mau hunting bus dari Sahala, Agramas, Bandung Express, sama Nusantara. Nah, kira-kira nanti bakalan masuk unit apa aja dari PO yang saya sebutkan tadi. Nah, dipantau terus bosku. Dan ini bosku, masuk unit pertama yang paling gasi. Ini ada Bandung Express 7636. Ini rutenya Jepara Bandung. Tim Bandung. Dia nanti parkir di sebelah sini bosku. Cakep banget ya sore ini. Mantap. Ini ada Nusantara NS010 Kudus Jakarta. Wah, ini udah mulai berdatangan unit-unitnya bosku. Nah, sebelah sana ada satu unit dari Sahala. Nanti kita mendekat ke sana. Wah, mantap. Ini ditemanin sama sunsetnya. Wah, tumben cakep banget habis hujan. Nih, ada satu unit lagi bosku dari Agramas, BM083. Ini dengan julukan Husna. Mantap. Oke bosku, kita mendekat ke unitnya ini yang Sahala. Ini tadi nggak kelihatan kodenya berapa ya. Cakep banget nih liverinya ya, merah putih. Ini yang Nusantara tadi. Dan ini dia bosku unitnya. Wah, penumpangnya udah mulai ramai nih. Coba kita lihat dari depan. Ini SHL ST02 dengan julukan Camilla atau Bagnaya. Wih, mantap. Dan ini untuk bagasinya bosku. Wih, mantap, ada pintu tengahnya juga. Wih, gokil. Nih, kita tunggu lagi unit selanjutnya yang akan masuk. Dan itu bosku, Agramas yang tadi, yang 083. Ini langsung berangkat lagi. Gak ada semenit masuk terminal, ambil penumpang langsung berangkat. Dan ini bosku, masuk ada dua unit Sahala. Ini yang tim Bandung, SAL 010 Jepara Bandung. Mantap. Bareng sama Jack Miller. Cuman ini belum kepasang bosku kodenya. Ini belum tahu jalan rute mana. Atau ini ada kemungkinan angkatan pagi dari barat baru nyampe. Dari Sahala lagi bosku. Ini ada bus SAL 05 Morbidelli. Nah,
Unit selanjutnya dari Nusantara Bosku ini ada NS 91 tim Bandung. Ini rutenya Kudus Bandung Bosku. Cakep banget ya. Ini kalau ini masuk berarti yang double deckernya nggak masuk hari ini. Ini keresannya. Kecuali nanti kalau penumpangnya rame, ada kemungkinan yang double decker juga bakalan masuk. Unit dari Agra Mas Bosku, ini ada Bocil Dominic BM049. Wih, mantep. Cuman Agra Mas kalau masuk terminal Jati itu nggak lama Bosku. Paling cuman bentar parkir, terus habis itu langsung berangkat lagi. Unit selanjutnya dari Sahala. Ini ada SAL 03A. Ini kembarannya Bagnaya yang sebelah sana tadi. Wih, mantep. Ini ada unit dari Sahala lagi Bosku. Ini yang sleeper. Wih, Ricardo Tormo. Wih, gokil. Street class. Cakep banget warnanya. Unit selanjutnya dari Nusantara ini ada NS 78 Kudus Jakarta. Kembarannya tim Bandung ya. Oh, beda gambar liverinya. Kirain tadi sama. Tapi warna dasarnya sama tuh, warna putih. Ini yang di samping sebelah kirinya tim Bandung NS 91. Olivera SAL 02. Sahala El Hawa. Wah, ini SAL berapa ya? Gak kelihatan tadi kodenya. Cakep banget ya pakai SR3. Oke Bosku, ini kita jalan-jalan dulu ke shelternya Sahala. Kita lihat antusias penumpangnya seperti apa. Nih, kita udah nyampe Bosku di shelternya Sahala. Wah, ini lumayan rame malam ini. Ini finales SL SE3. Wah, mantep. Cuman ini banjir Bosku, habis hujan. Ini LHWA 06. Coba kita bergeser lagi ke samping sana. Ini ada SAL 03. Kemudian di sampingnya ada Morbidelli SAL 05. Bagnaya SE 02. Penumpangnya Bosku. Mantap. Dan ini tampak sepi ya Bosku. Tadi Nusantara cuman masuk berapa unit? Ini yang rame dari Sahala. Kemudian tadi Agra Mas cuman masuk 2 atau 3 unit ya tadi itu dari Agra Mas. Ini tumben malam minggu di Terminal Jati cenderung sepi bus yang masuk. Ini juga penumpang kalau dilihat nggak serame malam minggu biasanya. Quartararo SAL SE 8 baru masuk. Bus dari Sahala Bosku ini udah mulai diberangkatkan satu per satu. Terminal bentar lagi sepi. Ini udah masuk jam-jam keberangkatan. Ini Sahala berangkat lagi. Wah, udah mulai agak sepi nih parkirannya. Ini sisa berapa unit? Ada 4, sisa 5 unit Bosku dari Sahala belum berangkat. Ini dari Sahala sisa 2 unit Bosku belum berangkat. Ini ada Quartararo SAL SE 8 sama SAL 06 El Hawa. Ini
penumpangnya juga udah mulai naik ke busnya masing-masing. Dan itu dia tadi bosku, angkatan reguler untuk Sahala, Nusantara, Agramas, sama Bandung Express. Wah, ini masih naikin paket bosku. Wah, mantap. Oke, mungkin itu dulu video hunting angkatan reguler hari ini. Dan nanti kita lanjut lagi di video hunting selanjutnya. Dan buat bosku yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru atau video terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak bosku sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini unitnya diberangkatkan.